السلام عليكم يا أهي يا أهدي السلام عليكم يا أهي يا أهدي حتى المشاعي للبردد ولا تنسعي من الدربد إذا كنتم أمة محمد عدنا شلامي بنعشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jalan-jalan beli cermen, jangan lupa beli opak. Rame sih rame, kok kurang kompak. Sekali lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada pimpinan pondok pesantren dan ilmuna, dan yang saya hormati kepada dewan juri beserta saudara hadirin yang mati laul. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Gagahi Robi yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat walafiat sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada tempat yang mulia ini. Dan banyak nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya dan banyak hamba-hambanya yang merasakan. Seperti pakaian rapi berdasi, rumah mewah berpagar besi, di depannya mobil mesi, perabotannya meja dan kursi. Ditambah TV dan CD, makanan kayak gini nanti itu anugerah yang luar biasa dari Allah. Betul apa betul? Salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan tak lupa kepada khalifah-khalifah penerusnya. Beliau dijuluki sebagai pembimbing umat yang sangat ketat, harga sembako semakin meningkat di mana-mana banyak orang maksiat, ini pertanda hari kiamat sudah dekat. Na'udzubillahimin. Berkisah tentang peristiwa yang amat luar biasa tertajuk pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan teringat betapa pentingnya ibadah salat, betul? Maka dari itu sebagai keutamaan berita tersebut, Allah menjemput Nabi Muhammad di muka bumi ini melewati perantara malaikat Jibril dan Burung. Menjemput Nabi Muhammad untuk menjemput salat lima waktu melewati tujuh lapis langit untuk mencapai Siratul Muntaha. Maka dari itu, Allah pun berkalam dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa laqad ra'aw nazalatal muhra inda sidratil muntaha. Yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain, pada dalam rupa yang asli, pada dan di samping-samping Jibril itu terdapat surga-surga tempat tinggal. Tidak hanya melewati tujuh lapis langit, tetapi Allah juga menunjukkan kekuasaan sebagai Tuhan yang Maha Agung, Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Setelah Miraj, Nabi Muhammad melihat surga, melihat neraka dan melihat Baitul Maqdis yang dijadikan sebagai kiblatnya para malaikat. Dan itu tanda bahwa bukti Allah, bahwa janji Allah itu benar-benar ada. Lalu bagaimana dengan keadaan kita, umat di akhir zaman ini? Seiring dengan berkembangnya teknologi berlalunya zaman, tantangan maupun ujian hidup ini terasa berat. Kita saksikan, masjid megah makin banyak, tapi jamaah sholat makin sepi, betul? Tak sampai di sana, makin ke sini makin senang. Banyak orang berselisih karena berbeda pendapat tentang agama muslim, seakan-akan membuat agama itu terasa tercerai-berai. Tak sedikit orang berdebat tentang sholat, tapi nyatanya mereka belum tentu melaksanakan sholat, betul? Maka saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, kiranya apa yang salah dari dalam tersebut, tiada lain, tiada bukan, adalah sholatnya. Sholatnya belum benar, sholatnya belum betul, sholatnya belum menghadap dengan jasa mahir fani untuk menghadap berdasarkan ilahi. Jikalau sholat kita benar dari segi niatnya, benar dari segi ilmunya, beserta syariatnya, niscaya hati ini terasa dekat, terasa tenteram, terasa nyaman, dan terasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna وَاللَّهُ يَعْلَمُ
Sesungguhnya salat adalah suatu untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan salat adalah cara untuk mendekat kepada Allah, cara yang paling utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Maka pada momentum kali ini, pada momentum pertemuan kali ini, marilah kita perbaiki salat, perbanyak salawat. Bersalatlah siapa kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dunia ini hanyalah persinggahan, dunia ini hanyalah persinggahan, dunia ini hanyalah sementara. Maka dari itu mari kita perbanyak amal ibadah, amal baik, amal soleh, amal soleh. Karena tidak akan diciptakan makhluk satupun di dunia ini jika Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad. Bagaimana mana ada salawatnya? Laukana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin madal maghib taliban kurban habib. Andai Rasulullah masih ada bersama kita, niscaya yang jauh dan dekat akan datang kepadanya, mengharap kebaikan darinya sebelum hilangnya, dan berharap agar dapat mendampingi Rasulullah. Dari itu Allah yang memutuskan Nabi Muhammad kedatang ke bumi ini untuk mengajar umat-umatnya menjauhi jalan yang benar. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, hingga Nabi pun ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Sebelum Nabi-Nabi diciptakan, Nabi Muhammad telah diciptakan dahulu. Malaikat, sampai-sampai malaikat pun bernapas menggunakan salawat. Sungguh luar biasa. Maka dari itu, dan banyaknya perbaiki salat, perbanyak salawat. Dan tak lupa Allah juga mengatakan, tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Nabi pun mengatakan, Udluhu lima minal mahadillah. Dan tolakul ini, paridat ma'alakul lima sulim walbus lima. Dari itu kita sebagai itulah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, bagi saudara-saudara hadirin semua. Dan ini mudah-mudahan kita sebagai pelajar, tugasnya untuk belajar bukan mencari pacar. Jadi kita sebagai santri banyakin bercanda, kurangin bercinta, karena hidup butuh tertawa bukan air mata. Demikianlah mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi motivasi-motivasi bagi adik-adik semua, bagi kakak-kakak semua, bagi dewan-dewan semua. Mudah-mudahan bermanfaat semua, menjadi kesempurnaan semua orang kita. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu melalui meningkat tahunya. Dari itulah, demikianlah itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada salah mohon dimaafkan, apabila ada yang sayang mohon diungkapkan. Bilahi taufiq wal hidayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.